Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan, pada malam ini kita tentunya telah tahu bersama bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang masalah tauhid. Yarga pasti wangi ribung Allah Ta'ala. Dan saya yakin dan percaya di nama kanja apasi wangna tasidi tau ribung Allah Ta'ala, ya kudina jepui makanan ini gaya sepung Allah Ta'ala. Kita tidak mungkin bagus cara kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada pelajaran beberapa bulan yang lalu saya selalu menerangkan bahwa yakumelo ki misengi pung Allah Ta'ala harus dikenal Asmaul Husna. Dari nama itu kita kenal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat itu kita kenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, untuk malam ini kita akan membahas nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yaitu Al-Hakimu. Al-Hakim. Al-Hakim itu salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Hakim? Yang dimaksud dengan Al-Hakim kata ulama kita adalah wa mim ma'ani ismillahil hakimi alladhi yada'ul umura fi mawadhi'iha wa yanziluha manasilaha al-la'iqa biha fi khalqihi wa amrihi wa la ya'muru illa bima fihi al-khair wa la yanha illa amma fihi syarr wa la yu'adzibu illa man istahaqqa wala yaqduru illa ma fihi hikmah wa ilmin. Jadi begini, bahwa yang dimaksud dengan hakim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Betulnya rupung Allah Ta'ala mupa macca taruh sasidi agak konrana kira-kira semacca taruh sidi agak konrana betulnya nuharangi napa harang anu maka agasana anu halala napa halala anu majain apa harang, anu bakanjain apa halal, itu yang dinamakan, itu yang dinamakan apa namanya, yang dinamakan hakim. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menurunkan sesuatu dari tempatnya yang layak biha fi khalqihi wa amrihi, pada penciptaannya dengan pada perintahnya. Jadi kita harus meyakini bupa makana sininna gagangke kolino he air hujan tarik turun ini tidak ada lain kecuali elokna Al-Hakim yang maha bijaksana. Ada makana dia tu perlu je bosi bagi napa turun pungnya ada hikmah di balik daripada itu. Ada hikmah di balik daripada itu nasabah pungalah Ta'ala dia nak kena gau bawang ya tanda. Makanya itu pungalah Ta'ala bupa di dalam Al-Quran dia gaga-gaga si di anu makanja natyang
Sin jadi sininna perintahna pun Allah Ta'ala tu bupa makan jamanan. Walaupun sulit. Dek tu gaga gadu majana kelor pun Allah Ta'ala jadi sininna gagana tengi pun Allah Ta'ala majamanan itu. Majamanan inilah yang perlu kita yakini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, itu dari bahasa Arab. Al-Hakim itu kalau bahasa Indonesia adalah hikmah ya. Kalau al-hikmah, al-hakim itu, kalau kata hikmah dalam bahasa Indonesia bisa memiliki arti kebijaksanaan. Artinya dalam bahasa Indonesia itu al-hakim mengartikan adalah orang yang bijaksana, orang yang cerdas, ahli filsafat. Jadi Bapak Yale kesimpulan bahwa ya kung kagaga na jama pung Allah Ta'ala tu, itu semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah, sehingga sininna perintahna pung Allah Ta'ala lala kurangnya itu, walaupun hadirin yang kami muliakan mungkin berat kita lakukan, tapi pasti ada hikmahnya. Saya ingin kasih ke contoh Bupadi, dan ternyata siapa namanya ini, Imam Al-Qurtubi dalam bukunya Al-Asna, bahwa Al-Hakim itu bisa juga diberi gelar manusia sebagai Al-Hakim. Kalau dia bijaksana, dia pintar, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, makanya itu bisa dinamakan Hakim. Makanya seorang Hakim itu pemutus keadilan dinamakan Hakim. Kenapa? Supaya wadningi anu salahin apa salah, anu tujuh apa tujuh. Ya kongka Hakim okulinoe anu salah apa tujuh, anu tujuh apa salah, abala itu dia nanti akan berhadapan dengan Al-Hakim As-Surimunrin apa Allah Ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, jadi manusia itu bisa diberi gelar Al-Hakim. Salah satu contohnya yang bergelar Al-Hakim adalah Luqman. Dan bahkan itu jumhur salaf ya, jumhur ulama dulu, ulama mengatakan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi, juga bukan seorang rasul. Dia cuma waliullah, kemudian Al-Hakim. Tapi kenapa dia diabadikan namanya dalam Al-Qur'an? Kenapa Luqmanul Hakim diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, Bu Pak? Karena dia pandai bijaksana. Nah, bijaksana itu Luqmanul Hakim. Nah, di mana letak kebijaksanaannya? Ketika dia menasihati anaknya. Anggap pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, inilah yang perlu kita tiru beliau. Jadi Al-Hakim itu bisa manusia bergelar Al-Hakim seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Luqman diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, bahkan dinamakan Luqmanul Hakim? Karena dia orang bijaksana. Dia adalah orang cerdas. Nasihat yang pertama yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ini dalam surah Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pesan yang pertama yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, apa kata beliau? La tusyrik billah. Janganlah engkau musyrik. Aja mupadui fung Allah Ta'ala. Nah, perkataannya Luqman ini dinamakan kata-kata hikmah. Orangnya yang mengeluarkan kata hikmah ini dinamakan Hakim. Itu kata Imam Ghazali. Tercatatlah dalam Al-Qur'an menjadi ayat ini nasabah makanjai, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jadi idi tumato itu idi mana bupato? Pesan yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah. Ada muapak dua, jangan anda musyrik. Makanya supaya aja, makanya ada yang bertanya, kenapa itu Luqmanul Hakim yang pertama diajarkan anaknya la tusyrik billah, jangan engkau musyrik? Nasabah ternyata dijawab oleh Allah, inna syirka la zulmun azim. Karena musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Kira-kira Bapak magainya runa pesan pengelatala yang pertama
nasabak kebahagiaan tak kulino ya kumelo ki bahagia kulino pakanjaki apa siwat terhubung Allah Ta'ala akatan ni masa kirihubung Allah Ta'ala kapan kita musrik pangkau kat dicipta digagak dan terima pun Allah Ta'ala pas sumpah gaki papuasa kidalai sebagainya menreliki umrah ku musriki dia terima pun Allah Ta'ala pakasi wiatta. Nah itulah sehingga pesan yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi ini sudah menjadi ayat dalam Al-Quran, makanya idik manenghe. Anggaplah kita seperti anaknya Luqmanul Hakim, bahwa kamu semua la tusyrik billah, jangan engkau musyrik. Kita kata la musyrik irenungi pung latalan kata irenul lengi. Irenungi pung latalan kami mampu patelah sabah di. Kami mah sabah, tapi ro sabah e pung latalan tu filoi. Komelo ki sogi angka sabah na. Maka reso ki di tapi ro sabah e bupa sabah makanja eta sapa. Apa namutung kasaba kan kato makada ya aja mpigo itu makada kasaba ama tu ye cocu ni saba tapi saba na cecepung Allah Ta'ala ke ketelah saba na cecepung Allah Ta'ala makbalu kita kalah siang itu saba ama tu tapi makala asiku na cecepung Allah Ta'ala ibang-ubang-ubang itu saba ama tu tapi na cecepung Allah Ta'ala korupsi ki saba ama tu beresoi tapi kalah cecepung Allah Ta'ala. Ah, jadi intinya hadirin yang kami muliakan, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, melo ki bupa rasakan papenya mana pun Allah Ta'ala lino akhirat, oku ki pun Allah Ta'ala makdemuan. Nasabak dalle e pole ripung Allah Ta'ala, adi singang e pole ripung Allah Ta'ala, kemudian sinin nagagay pole mana pun Allah Ta'ala. Ia pole kumakareso ki, nadena melo menri dalle ta, mas sempada kita tu malas sama tu dan lain sebagainya pigo perintah na pun tu malas sama tu di sinilah mungkin Al Hakim Allah Maha Bijaksana. Jangan kita merasa bahwa kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na palasaiki pun Allah Ta'ala na rajiki pigaui perintah na pun pasti ada hikmahnya itu. Dan saya pernah katakan kepada kita semuanya bahwa ya tukung kata malasa bupa bukan berarti bahwa itu langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, belum tentu. Boleh jadi dengan sakitnya itu dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah namanya Al-Hakim bijaksana. Bahkan kalau ada orang yang dihukum dalam Islam itu kebijaksanaan Tuhan. Hukum Islam kan kong kapanga itu pelimana. Tapi tidak semua pencuri dipotong tangannya. Tidak salah itu emas si pasakar panapa itu paliman nanti aku mapangai napero kagana kuci ero makanya onron. Kalau ada barang yang hilang tidak bisa disalahkan pencuri itu kui dipunana barang macalenga atau sembara tungri taruh kagata ulawatta tataruh kubi ribatan kuci pangatannya pengen salah ku salah paman kai taruh kurtannya onron. Nah, makanya kalau dia mencuri dipotong tangan. Kalau ada orang yang membunuh terbukti ya disalahkan oleh pengadilan dalam hukum Islam harus dikisas, harus juga dibunuh. Ada orang yang berzina, laki-laki yang ada istrinya, perempuan ada suaminya, berzina, berselingkuh bahasa kerennya ya, itu apa hukumannya? Ilam magang kalau napa serimpa kibatu letu mati. Ada orang yang mengatakan terlalu sadis ajaran agama Islam, masa dipotong tangannya, masa dibunuh orang yang membunuh, masa dilempar batu, kan mau sama mau, masa mau dihukum, mau sama mau bersina, ya itulah sekepasai, bisa dibunuh, tidak. Nah, jangan kita mengatakan Allah itu tidak hakim, Allah itu bijaksana. Di mana letak kebijaksanaannya? Ya kong kapangi tepa limana nabi tau mana tema koci. Coba kare to korupsi ro tepa di mana? Mito wal te makocci korupsi lo. Makocci ko sipe ma korupsi ko sipe tepa jim si wali. Pur tepa le akocci le lo. Mecapu lima musi wajim. Ah itu daripada tulipan ripan ripan masusi korupsi si masusi korupsi si. Nah, ini seandainya hukum Islam kita terapkan seperti itu ya. Hukum potong tangan.
orang yang membunuh juga dibunuh. Dia mengatakan bahwa sadis sekali ajaran agama Islam. Kenapa membunuh? Supaya orang punya efek jera. Jadi pasti ada hikmahnya. Jadi intinya Bu Pak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, Maha bijaksana. Jadi sekali lagi sininna perintahna puangnya itu penuh dengan hikmah, karena yang membuatnya adalah yang Maha bijaksana. Nah, makanya Luqmanul Hakim yang dijadikan contoh dalam Al-Qur'an, padahal dia bukan seorang nabi. Dia cuma seorang yang apa namanya, yang cerdas, dia pintar meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga dicatat dalam Al-Quran. Pesan yang pertama, la tusyrik billah. Jadi Bu Pak Magi kira-kira yang pertama, nah pesan yang anak Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Ada beberapa pesannya Luqman di sini. Aja mau Pak dua. Kenapa itu yang pertama? Karena iku makanja ibu pak tepan anak-anak yang dipuang Allah Ta'ala. Namo dene suruh mas sumpah aja mas sumpah jatuh. Namo dene suruh mapuasa mapuasa toh. Namo dene suruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti dia akan berbakti. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin yang kami muliakan, para penonton, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ya kumelo kimi tai anak ta menjadi anak yang baik, mendoakan kita kalau meninggal mati ki, na sampaja sunnah ka kina puasa sunnah ka ki yang ngaji ki, na wajarang retta kungken retta, na wajarang tinja ta kungka tinja ta, na umrah ka ki, na karuwak ki. Yang pertama yang anda harus kita tanamkan kepada anak anda adalah kalimat tauhid, apa siwang dari Allah Ta'ala. Bulan lalu saya sudah katakan bahwa ya ku makanja apa sewangir pung Allah Ta'ala sininna perintahna pung Allah Ta'ala magampang mana ngipigau nah sabah iriseng pung Allah Ta'ala pasuruh sininna agagana tengi pung Allah Ta'ala ku makanja papija putar pung Allah Ta'ala mawata mana ngipigau magna sabah mitaukir pung Allah Ta'ala tapi upan-upan itu mitaukir pung Allah Ta'ala. Perintahna pun Allah Ta'ala magampang ilulu, magampang iluta, magampang ipigau. Mawatangi jamaah di sini nagagana perintahnya pun Allah Ta'ala bupa. Ya kodena makanya papijapuri pun Allah Ta'ala. Mawatamana perintahna pun Allah Ta'ala ipigau. Sini nagagana tengi pun Allah Ta'ala. Ya kodena makanya papijapuri pun Allah Ta'ala. Magampang mana ipigau itu? Magampang mana ipi kau? Magampang di korupsi, magampang di mapanga, magampang di mana? Karena kenapa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim. Jadi sekali lagi saya sudah sering sampaikan di sini. Itu perkataannya Wahab Suhaili, inna sirran najati fil hayati isalusilati billah. Rahasianya supaya sukses ki lino salama ki lino salama ki akhirah pakanjaki hubungan tasiba pung Allah Ta'ala. Nah dina mungkin makanja hubungan tasiba pung Allah Ta'ala kudet diseng pung Allah Ta'ala. Makanya saya tidak tahu siapa ini, ada dalam kitab Tanwirul Qulub kok tidak salah pernah saya baca ya. Angka si dito miloloang milololengi lengi nilongi lengi pole. Tuh, selalu dia berdoa berdoa tidak pernah apa yang dia minta tidak pernah datang. Jadi makutane. Makna piku jena secarana tu milolo adenang ka jena tu madwe. Selalu kita katanya berdoa tidak pernah dijawab doa ta lele tu lele kana pole riwi lawe. Maka dali annakum tadauna man la ta'rifuna. Mage na dena tarime pola tala parilodong miko. Na sabak de misa kana di kepung Allah Ta'ala. Jadi bupaina tu sehingga apa yang kita mau lakukan supaya mabarakai natulu kipung Allah Ta'ala segala kebaikan yang kita lakukan itu mabismillah bismillahirrahmanirrahim manriki minuki dan lain sebagainya seperti itu. Ada makanan halal, ada makan haram, itu adalah bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat umat kada
magirude nan renamu itu we. Kita tidak makan nyamuk. Kalau pesangin ada cicak. Tu. Magirude tu mandre sari, al pesangin ada sapinge. Ko mandre sari sapinge di sima tu mandre sapinge. Itulah bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang pertama, sehingga Luqman dinamakan Al-Hakim karena dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia bijaksana dengan nasihatnya yang terkenal, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, jadi bupak tepekanjak apa sewat tadi? Nah, inilah. Kemudian yang kedua, pesannya Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Pesan yang kedua adalah anaknya dipesan supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Suruh ya lah kada pede cukup tomatommu indo ambomu, terutama kepada ibu. Terutama kepada ibu. Kepada ibu itu perlu sekali. Tapi sebenarnya bapak juga, Pak, mau tatu tu ko tidak berbuat baik kepada bapak, Pak. Bapak sambil makan resoki itu. Tapi ibu, kenapa ibu, hadirin yang kami muliakan? Karena penderitaan seorang ibu itu luar biasa. Ia man namanya mang waktu ne kabua, purana ne kabua susah bawa. Kan makur tu. Saya mohon maaf ini. Ia man namanya waktu ne kabua, purana ro susah bawa apa boleh. Mapa mula mengidam makure taluluan ni lai tampu ni kurang lebih 9 bulan lai manakan ni si wali ajena ko gareput tanang si wali ko kiburu dia di sapi ada sanar lai lai pasusu di kurang lebih 2 tahun lamanya ya dia ada katanya susu bada susu anu siliwa serepana. Makanya hadirin yang kami muliakan, magina pengalah magi Luqmanul Hakim yang di nomor 2 kanalah berbakti kepada kedua orang tua, nasaba alena mancaji saba anatumi tamalla alena mancaji saba nang ketukulino majami lo nempo makare tu tomatotta pengalatala malino. Ndak boleh pak salah paha kimatu to, tapi yang jelasnya ridallahi fi ridal walidaini wasuhtullahi fi suhtil walidain. Ya komelo ki misang ya makada mario ko pungala talam mi taki mai sai ko pungala talam mi taki itai ko tumo pi tomatom ya na makere-kere tomatom mi ta ko ai pungala talam makere-kere tom mi ta ko tapi ko mario tomatot mi taki insyaallah mario to tomo pungala talam mi taki. Dan tolong diingat baik-baik, saya pernah mendengar kasanda tahu di mana saya baca ini bahwa sinin na tubu pak dosae wa dijaji surimun ripinapitai ki pungala tala pacalanna. Tapi ku mabusung yang ku tomatotta durhaka ki kepala orang tua oko mo pilino napitai ki pacalanna pungala tala. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua, tapi tolong ingat bu pa ya, iya ko melo ki makanja anak tak kuidi melo ima pedesing anak tak kuidi idi jolo tomatoi ma pedesing kualan anak tak. Iya tidak bisa itu. Kalau kita mau baik anak tak, kita dulu orang tua berbuat baik kepada anak tak. Makanya itu pernah dulu datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab. Mapoi makada loi malapor Amirul Mukminin, wahai presiden nang masalang itu Amirul Mukminin, ya ronasang anakku babali-bali. Binang kali enggak baca. Ya kong kesurang dia jangan pigawi, kong kaku ateng yang pigawi. Jadi dipanggil itu anak. Yulir nana ibu pa dipanggil itu anak, diadili sama sang anak dengan bapa. Lipulang ngiro nana kae, kenapa ku durhaka kepada bapamu? Misamoro ku madora segi ku tomatotta. Apa kata sang anak? Saya tahu semua bahwa orang yang durhaka anak durhaka kepada orang tuanya jangan ka masuk surga. Bauna lagi surga dina pinumaki pungala taala. Tapi maka de pangulut Umar Ahmad sabami ma bicara ye. Kamu cuba pandai bicara bisa mana mau paling magina mu ada rakyat lagamanmu ambu. Maka dari anak-anak, bagaimana caranya saya bisa berbuat baik kepada bapakku, ibu bapakku, sementara sendiri dia tidak pernah berbuat baik kepada nama, kepada saya. Tapi kok cara itu memang PDC nalina dia nalina dia PDC ini kak. Maka dari ini kesannya pengulut tak Umar, apa buktinya
orang tuamu tidak berbuat baik sama kamu. Maka niti mapamula lai ka asal liwa jana sakku dikato para pala sakku jana. Maka ni ingat sama kali hampas. Ya roh hampas artinya panning. Memang caranya saya bisa berbuat baik bahwa orang tua saya tidak pernah berbuat baik. Jadi makanya bu pak sekali lagi ia komelo kimi tay anak sama dia berbakti kepada kita. Pisangi mitalah apa sewar di pongala ta'ala. Itu tadi latu syirik billah. Jangan musyrik kau nak. Pokoknya kau makan jadi pemahaman. Nah itulah sekarang. Ini ilmu yang paling penting. Jadi suruh kipu ngelatal ma pendece kota matota. Ustaz, mati apun ya tomatoku. Bagaimana saya berbuat baik kepada orang tua? Dia sudah meninggal. Orang tua meninggal dunia itu bukan putus hubungan dengan anak. Tidak. Artinya masih ada jalan untuk berbuat baik. Kan tadi saya kasih tahu gitu. Ilodongan ya sempat ya sunakan ya posa sunakan ni. Lengajian ni. Wajaran ni rena, wajaran ni tinjaan. Akarubang ni. Umrahkan ni. Kodena boleh Mekah wadih hajian ni. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Jadi pesannya Luqmanul Hakim adalah berbuat baiklah kepada orang tuamu, terutama ibumu. Kenapa? Nasaba alena mancaji saba natu angka kulino. Anis kurli wali wali daika wa ilayya al-masir. Bersyukurlah kepada aku dan berbuat bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayya al-masir, kepada saya kamu akan kembali. Agak betul nak kebersihan kamu kembali, betul nak masalah kedo kalau pajine kau matu pacalan. Tapi kau makan jangan kau tomat tomu, insya Allah kau bertahap kau matu suruh kau masih nak pungalah taala. Kemudian pesannya lagi, wa inja hada ka antusri kabi malai salah kabi he ilmun, falatu tihuma wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ini seorang anak bupak diperintahkan taat kepada orang tuanya. Dan tolong diingat, selama orang tua itu akalnya akal sehat na pake digaga tu matomelum mite maja anaknya. Bahkan seorang penjahat pun tidak mau anaknya menjadi penjahat. Seperti itu kalau orang tuanya sehat. Namu peku jasipa na taside tu matua ya kong kanana pasti dia namelo kumajasi pai anak-anak. Saya pernah lihat. Maka dari tomatuan pulang anak-anak, agur ku mengaji. Cukuplah saya tidak pandai mengaji. Hanya anak-anak semua pada-pada ini. Agur ku mengaji. Asum pajakku. Tangamu nak kasihahe. Tangamu nak nasang iya. Nah, itu berarti orang tu menginginkan anaknya yang terbaik. Akan tetapi ajak kaman ya rotomatoi, karena manusia orang itu sebagai manusia biasa, jangan sampai dia juga bermasalah. Wa in jahala kala antusyrika bima laysa kabihi lakabihi ilmun. Kalau orang tua kita non muslim, kan seperti itu, kan banyak kasusnya ya. Orang tuanya non muslim, anaknya masuk Islam. Ah, dibenci sama orang tuanya. Disuruh mandi, tanyaan anakku kotama kosalang dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau hal seperti itu dia nampak di yang kali nggak baca ada. Tapi selama jadi makanya itu ada yang bertanya bahwa ya kalau muslim ibu bapa karisting dan lain sebagainya, apakah masih kita bisa berbuat baik kepada orang tua yang muslim? Justru perintah Allah. Mapedesing kita matotta mudah-mudahan. Mudah-mudahan agak sana mapedesi ikut tomatona dia tertarik supaya dia juga masuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi selama perintahnya orang tua yang non muslim makanjai, seorang anak wajib tetap taat kepada orang tua. Kecuali satu, disuruh untuk musyrik keluar dari ajaran Islam, maka itu dilarang mengikuti. Nah, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini akhir ayat ini luar biasa Bu Padi, bahwa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Napa wangi pengalah taala kamu akan kembali kepada saya dan saya akan memberitahu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, sekali lagi ini nasihatnya Luqman supaya menjadi kita menjadi orang al-hakim. Kemudian selanjutnya pesan nasi Luqman kepada anaknya,
Ya bunayya, innaha intakum isqala habbatin min khardalin patakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, ya bunayya itu hampir sama dengan ibni. Ya bunayya itu sigatu tasghir. Ya bunayya bukan yabni. Kenapa ya bunayya? Ya bunayya itu menunjukkan wahai anakku yang paling saya sanangi. Dina kana yabni. Ibni anakku. Bunayya anakku. Kenapa bunayya dipakai? Itu menunjukkan bahwa na saya lada anakna. Wahai anakku yang paling saya sayangi, anakku malada ku cari naina. Upasak ku he. Panon ku makwir. Innaha intakum isqala habbatin min khardalin. Narekuma pigau ku sidi agaga. Angka jama-jama mujama namo biculada mi. Artinya tidak ada nilainya di depan manusia. Apa yang Anda lakukan itu kecil sekali. Tidak ada nilainya di depan manusia. Umpamanya ada orang menyumbang 500 perak. Kan tidak ada nilainya di tengah manusia. Ada orang mengatakan mas sumbang sisin rukasi dikakak nilainya tuh, tapi ternyata bukan nisepung Allah Ta'ala, nisepung Allah Ta'ala. Nah, inilah yang diberitahu, ini adalah masalah keimanan. Supaya aja nanti macam apa makana namu kenruki palik monro namu agata jama, pasti ada hisapnya nanti di akhirat. Ayako makanja ni pahanna bu pana ta pada ye insyaallah makanja nya pasiwan anak ta tu, dan kita sudah berhasil dalam mendidik anak-anak, dan inilah yang dinamakan insyaallah anak saleh dan salihah. Ini bu pa, ini pembelajaran bagus ini kepada kita semuanya. Tomato orang tua supaya sukses ki membina anak, kita jadikan contoh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kabunayan. Selanjutnya, ya bunayya aqimis salata. Pesannya si Luqman, aqimis salata, dirikanlah salat. Aqimis salata, sumpah jako. Bupa salat itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya salat itu manfaatnya, makanya ketulama berjamaah ada mengatakan 21 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat. Bukan hanya itu, tapi pada intinya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya ku masumpah jangan ada bisa mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namakannya sifatna, namakannya sifatna. Jadi sempanjang itu lupa dapat apa namanya memperbaiki sifatna. Ya ku masampajan dan nata makanja apa penyepun dari puangnya, maka insya Allah dia akan taat kepada orang tua, dia suka berbuat baik walaupun tidak dilihat orang, dia suka berbuat tidak suka berbuat jahat. Kenapa? Karena ini dia tahu bahwa di semana pelipung Allah Ta'ala jama-jama mata namun mah kelicu buki, namun mah kelicu buki. Ada satu kisah, ada seorang guru bupa angka sidi guru. Yero guru yero anak angka sidi tau malolo malada napa karaja anak gurunda. Nero nak guru nero guru yero mie katu matua. Banyak yang apa namanya? Banyak yang kayak agak jasan kayak cemburu di. Apa angka sidi anak guru nero guru teru malada na sayang. Jadi makanya anak guru nadi na ada le guru tapa apa si lelengan. Jadi ya guru taro melo pitangnya na guru na kada aga pas sabar na malada lo punya na guruku daripada kumana. Jadi ya guru ta na bagaimana ngimanu anak guru na makan kamanu malah tasidimu iya manu lo kumugere di tempat yang tidak ada yang lihat kamu, lo kumugere di tempat yang tidak ada yang lihat kamu. Jadi orang anak-anak guru narong karena tama bisa magiri, najil lo temi pada magiri mami lalak. Ang karena tama lo makan lecuk buku darah elo giri, pukul anak giri mana? Menuna. Pada lain non rumah tu dikaga tu mitai. Tiba lah waktunya,
angka mana ni telisi urup kena magiri manu. Maka kaya gimana umi ko? Angka nang kepura logere, kaya kena mugere ko mesewe. Iku kena mugere ko rona rai dekam mita ka. Sana na rapi ero giliran ero na amude malada ipoji. Maka kaya manu umi ko kaya nang kaya kape. Made mugere i. Made mugere manu umi ko. Nagire mana tau e. Maka naka maka naki nasa digaga tom mita ko. Iya ada ugere pak tolinita kipong ala ta'ala. Saya tidak mau potong ayam. Karena kita mengatakan pergi kamu potong yang tidak ada lihat kamu. Dia melogere nasa manu apa makan panita kipong ala ta'ala. Maka dia guru nami sammo ya sinlangi malada lo pakaraja nak guruku ye. Nasabah makanya papi jepun dari pong ala ta'ala. Nah inilah yang perlu bupani. Itulah yang perlu hadirin. Jadi sampai jangge supaya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar hanya tak sampai jawaban. Bagaimana caranya? Pahami itu artinya apa yang kita baca. Mau tu masam panjat tahajud dan lain-lain. Kita tidak ada maknanya kalau tidak angkat pahalanya, tapi ya begitulah, tidak sama pahalanya orang yang tahu artinya. Nah, jadi tak guru betuanna, aku betuanna Allahu Akbar, aku betuanna Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Aga batuana kara subhana rabbiyal azim wa bihamdi aga batuana subhana rabbiyal ala. Kalau itu yang kita pahami akan memberikan bekas dalam hati kita kalau kita salat. Dan hebatnya ini, hebatnya bupa perkataannya Luqman ini ya, yang disusun dalam Al-Qur'an itu wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Aparentangi dicengi apisangkangi jae. Artinya jangan berani menyuruh orang berbuat baik kalau kau juga tidak baik. Jangan berani melarang orang bapa meninggalkan kejahatan kalau kamu juga orang jahat. Maka kaburamaktan indallahi antakulu mala tafalun. Na cecepung Allah taala to macem retorika, magala mateng itu mapigo nu masalah nalina masalah to. Na tersuruh itu mapigo deci nalina nalina pigo na cecepung Allah taala. Jadi makanya dengan salat itu kita akan memperbaiki diri sehingga bisa memerintangi dicingi mapisangkangi jae. Dan ingat hadirin yang kami muliakan, ia kota perintangi dicingi tapi sangkani jae, maka di pong Allah taala wasbir ala ma asabat, bersabarlah kamu karena pasti kamu akan mendapatkan ujian. Ya, ya kumpulan ni berani ki kalau pulang parinung kada aja minum aku tu. Oh ni pulang kita bampai ki. Nah itu pasti kalau kita mengkritisi orang yang salah pasti mereka marah, maka kita harus bersabar. Saya pernah dikasih tahu orang ustaz ya ruriolo napoji teko makanja ki ya ko malampu ki makanja ki napoji kita we mi kata poji ki nasa ko makanja ki ya nasa mako ko bahaya ko malampu lada ki ya perintangi dicengi api sangkangi jahe mi kata pacaca ini jadi problem. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, ini pesannya Luqman sebagai orang digelari Al-Hakim di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia orang bijaksana. Ya kumenuki sukses jadi kita seperti Luqman. Nah, hadirin yang kami muliakan, ya kita lanjutkan sedikit. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini pesan Luqman kepada anaknya, la tusair khaddaka linnasi. Ini intinya natengi pung Allah taala sombong. Apa yang dinamakan sombong? Nisan alena salah tu lima waling. Dinang kali ngabaca. Tapi ingat kalau dalam bahasa agama Bu, Pak, kalau ada yang diperdebatkan, ada yang diperselisihkan ulama, masing-masing mempertahankan pendapatnya, tidak ada yang dinamakan sombong. Pada mamulu'e, tau? Angka makanan di nawat di tema maulu, angka tu makanan nawat di tema maulu, tidak ada yang sombong. Yang sombong itu yang memaksakan pendapat, karena tidak mau menerima perbedaan. Kenapa? Nasabah dia tu gaga ya, ada si bahan di sana makanan aja maulu. Tu panrita mana ni makanan apa je maulu eh? Tu panrita Tommy suruh kita nama maulu kok. Jadi ini lah. Nah, jadi orang yang sombong justru orang sombong itu yang memaksakan pendapat, tidak mau menerima perbedaan. La tusakhir haddaka linnas. Kemudian waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautil khamir. Ah ya kok jok kaki
Nah suruh kipung Allah Ta'ala berjalanlah dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya waknud min sautik. Lewat di marajalah ada sadan atau apa lagi kok masih gie jangan. Seharusnya di masjid itu ajalah sembarang ijama. Toh. Nah, ya nak memberikan manfaat pada pengajian dan lain sebagainya itu yang kita lakukan di masjid. Kemudian yang terakhir sekali dikasih contoh di sini bahwa suara yang paling bagus itu suara yang paling jelek itu adalah suaranya himar. Jadi kapan nak kita himar? Himar itu kayak melopada nyarengi. Itu yang dinamakan himar. Jadi hadirin yang kami muliakan, disimpulkan di pengajian tak eh. Disimpulkan di pengajian tamu Pak, karena waktu tinggal 2 menit. Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama, namanya Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batuan anu harang ipaharang, anu halal ipahalala. Anu majana tiap pungala ta'ala, anu makanjana keloreng. Itu yang dinamakan Al-Hakim. Makanya wajib kita percaya sininna perintahna pungala ta'ala rilalanna kurangnya. Itu adalah mengandung hikmah. Karena kenapa ada hikmahnya? Karena yang menurunkan Al-Quran adalah yang maha hakim, maha bijaksana. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa Allah memberikan contoh kepada kita karena sifat Al-Hakim itu bisa digelari manusia sebagai Al-Hakim sebagaimana dalam kitab Al-Asna ini di halaman berapa ini? 304. Ini wala khilafa fi hijrahi alal makhluki wasfan. Dia nama rigaga ipotokong katumalampu makanja bijaksana kita tidak apa-apa diberi gelar sebagai Hakim. Nah orang yang termasuk orang bijaksana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah itu adalah Luqmanul Hakim. Ya kumeloki misangi kebijaksanaannya Luqman, perkataannya Luqman Hakim dinamakan hikmah, dan orang yang mengeluarkan kata-kata ini dinamakan Hakim. Kita bisa lihat dalam surah Luqman mulai dari ayat 13 sampai 19 ia pesan Luqman kepada anaknya. Jadi mudah-mudahan hadirin yang kami muliakan, kita pelajari Asmaul Husna ini tentang Al-Hakim wa dingi tatamba apa pijaputar ipung Allah Ta'ala tatamba pahatar ipung Allah Ta'ala na pidi minci tau tar ipungi pidi magampang ipigo perintahan ipungi pidi mawatang ipigo pagangan ateng ipung Allah Ta'ala. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya agar supaya kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga pada akhirnya dapat selamat ki pengala taala lino akhirah insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.